sing mana nih mainnya? Kok nembak diri sendiri ini gimana ini? Oh mati. Goblok. Tuh, tuh. Kenal lah. Tuh, tir. Tuh. Taman Kumbang Sari akan segera dibuka. Kasih gelas di taman itu. Barusan aku dari Kumbang Sari. Itu yang di jembatan itu lampunya udah semua nyala. Kali udah nyala semua. Pas ini buat konten bisa aja ya. Sekarang tuh tergantung kreatifnya kita aja. Kalau kita apa mikirnya susah bikin konten ya nggak ya jadi-jadi. Susah beneran soalnya cerita nggak nemu. Nggak bakalan jadi-jadi. Makanya aku nggak terlalu pengen ribet nyari apa? Nyari video, nyari bahan tuh. Soalnya yang nonton nanti tuh ya orang grup itu aja yang itu. Selaraka ini. Kok merah rambutnya? Rambutnya? Kok merah? Kenapa? Enggak apa. Kan bangun itu merah. Kalau kena cahaya rumah. Masa? Emang gitu? Baru tahu. Ke Garnier. Oh, Garnier yang itu. Color itu. Warna apa kan namanya tuh? Kecoklat-coklatan tuh. Grey. Ini udah lama. Dulu gitu enggak aku rambut itu merah. Enggak apa-apa di tempat kerjanya. Ya siapa ngarang? Enggak sih, sebenarnya di mana sih cuma. Itu enggak kalau, boleh. Cuma kalau di gitu kan. Itu tailornya aja boleh. Oh iya, lempar ke orang aja. Iya. Kita jangan mau kalah. Masih ada yang lebih kok. Enggak mancing. Libur. Malam minggu paling mancing lagi. Tapi jam berapa ngobrol kemarin? Jam 2:30. Panas. Musim lagi jelek nih. Entar lupa. Main di mana tadi, Mas? Di kandang ayam. Enggak di mana di lapangan lah, Mas. Lapangan mana maksudnya? Di Renon. Di Renon. Jauh ya. Ya lumayan kalau dari sini. Makanya kadang kalau udah surit ya langsung bawa raket pulang kantor tuh langsung biar nggak bulat balik. Oh bulu tangkis. Kayak lama tak pingpong. Kan aku tanya coy. Lagi lain kan itu biasanya apa futsal. Aku basket suka. Karena okay. Sabtu itu malam pagi tuh bangun deh. Cuma temen-temen bangun. Kadang kalau bangun siang udah main. Sekarang mau kali lagi kan. Nunggu mood dateng aja. Main basket. Enggak. Main voli ya. Enggak main voli males ya. Oh iya gue kan dulu kita baik sama masih karena ini dua orangnya diam-diaman aja ya. Coba tanyain musuhan ya gitu. Nah aku kadang gitu orangnya kalau apa kadang kan aku tuh orangnya istilahnya ramah ya terus kadang kalau udah ngapain dulu ya tak lihat dulu kalau dia nyapa orang nyapa kalau enggak udahlah gitu soalnya pasti nanti siapa agak julid ya kan gengsi ya, lah apa sih kodoknya itu mati kayak motor bantuin nanti dia nggak bisa di mana. Nanti dipikirnya ada maunya lagi. Apa?
padahal di dalam hati yang cewek bantuin dong gitu. Nggak peka nih orang ya. Nah, harapannya kan dia nyari ya gitu. Oh, masnya pengen di yo macam yo. Aku pas waktu itu dari bawah juga ingin dijual motor. Ini apa ya? Aku naik dia turun. Tapi lah motor. Kalau perlu bilang aja. Kalau perlu. Orangnya diam-diam gitu. Iya. Yang dalam. Nah, emang ini kan kita gitu, enak. Mungkin dia enggak ini, mungkin enggak tertarik sama aku. Enggak mesti bersama orang lain. Enggak, ini kadang aku nyapu ya, aku. Dia keluar. Enggak, itu enggak. Emang ini. Nonton enggak sono. Takutnya pas lihat bawah enggak. Enggak, kayak enggak ada gitu. Dianggapnya enggak ada, kayak nyamuk katanya. Jadi kita tuh pas negatif bikinnya apa cewek nih enggak nafsu sama cowok. Habis mandi terus itu nggak pernah dibuka ini gede ya ceweknya gendut iya gendut ya gede itu gendut kasihan cewek ini di bawah ada pasti datang udah punya semua itu di bawah itu mas yang kemarin itu mas yang ada cewek di bawah itu yang mana yang baru tuh yang nomor satu atau nomor satu udah nggak ada kayaknya udah selesai tuh yang sama cowoknya tuh. Baru lagi. Oh, yang pojok. Minimal lah. Nah, itu benar itu. Isu udah nikah. Kayaknya harus apa nikah tuh, Mas. Ya aku nikah nantinya. Di Singaraja tapi. Tahu kan Singaraja enggak ya? Ya tahu. Ngomong aja. Ya pokok kalau diundang datang, bener datang. Iya. Ya. Biar enggak terlalu bosan. Aku kurang duluan sih nggak kos di sini. Kalau dulu heboh-heboh yang kos di sini. Iya. Yang nempatin, tempat mas yang dulu nih. Dua cewek semua. Yang perempuan kan cuma. Ini Maret. Sampai gua.